Hi guys, welcome to my channel. It's me Han Chandra. Kali ini aku akan kasih tip fashion lagi, yaitu 5 tips fashion yang simple untuk pria. Jadi ngobrol-ngobrol soal fashion yang simple tapi tetap kelihatan stylish gitu kan, karena kadang-kadang kan bingung mau pergi ke kantor atau ke, sekarang kan udah selesai PSBB juga. Jadi kalau misalnya harus pergi gitu supaya kita tuh nggak ribet, terus juga simple tapi terlihat stylish dan kelihatannya enak dipandang gitu. Nah, aku akan kasih tipsnya kali ini. Yang pertama yaitu kalian bisa menggunakan kemeja dengan celana chinos. Simple kan? Jadi hanya kemeja, entah itu kemeja tangan pendek atau kemeja tangan panjang, terus kalian bisa gabungkan itu dengan chinos. Kalian bisa masukin atau di-tag-in atau juga dikeluarin. Itu bisa kelihatan stylish. Yang kedua, kalian bisa menggunakan pattern t-shirt atau pattern shirt dengan celana yang polos, karena pattern itu memberikan motif, ada motifnya kan, maksudnya entah itu kotak-kotak atau mungkin ada beragam, ada motif kayak daun-daunnya gitu, itu kan memberikan sedikit lebih fashion dan diimbangi dengan celana yang polos. Karena kalau misalnya celananya terlalu keramaian juga, celana yang rame itu kayak takutnya ya terlalu kayak dangdutan, jadi kayak terlalu mau show gitu. Jadi kayak lebih baik menggunakan kemeja yang pattern dengan celana yang polos. Yang ketiga yaitu kalian bisa menggunakan kaos dan celana plus sneakers. Karena maksudnya kan kayak misalnya kaos dan celana aja kan kayak basic banget, tapi kalian bisa menggunakan sneakers yang dimana sneakers itu bisa jadi on point juga dan bisa kelihatan keren. Tapi tetap simple, tetap stylish juga karena kalian hanya menggunakan kaos, baik itu motif atau tidak bermotif, dengan celana. Yang keempat yaitu ketika kalian menggunakan sweater seperti yang aku pakai ini, kalian bisa menggulungnya atau menariknya, maksudnya menarik seperti ini. Kalau misalnya menggunakan sweater yang baik ada hoodie atau nggak ada hoodie, kalian bisa menarik ini. Dan di sini juga kalian bisa tambahkan dengan aksesoris, misalnya jam atau misalnya smartwatch kalian, jadi itu bisa terlihat lebih stylish. Yang kelima yaitu celana pendek dengan kemeja atau kaos. Maksudnya kan kalau misalnya sekarang gitu, menggunakan celana pendek itu bisa terlihat semi formal kalau misalnya kalian tetap menggunakan sneakers atau menggunakan kemeja. Jadi kalian misalnya pengen lebih santai, bisa menggunakan kemeja tapi celananya bisa pakai celana pendek. Atau kalau misalnya semi formal kan nggak mungkin kalau misalnya menggunakan celana pendek dengan sendal gitu. Jadi kalian bisa menggunakan sneakers atau sepatu, apapun itu, dengan outfit ini. Itu
itu dia 5 tips simple untuk pria yang bisa aku share. Kalau misalnya kalian juga teman-teman di sini yang punya input atau masukan yang lain supaya kita bisa terlihat stylish tapi simple dan bisa dilakukan untuk semua orang atau semua pria bisa melakukan ini, kalian bisa share di komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.